Oke, bertemu kembali dalam program tutorial PowerPoint. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat album 3D keluarga. Jadi kalau kita punya foto-foto bisa dialbumkan dengan kreasi sedikit saja dalam program PowerPoint, itu akan menarik dan orang akan kagum melihatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya akan buka halaman baru. Oke, ini halaman baru. Pertama, ambil gambar atau background dahulu. Tentukan backgroundnya. Silakan Anda pilih background di komputer Anda atau dapatkan dari Google. Paste. Setelah itu, ambil objek gambar yang akan dijadikan program atau album 3D-nya. Ini saya copy. Copy, klik kanan, copy. Paste. Oke, ini foto sebelum dan ini nanti sesudahnya. Kita buat dalam ukuran yang besar, dua buah gambar, yang satu gambar utama, yang satu gambar pendukungnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik fotonya, klik format, kemudian pilih yang ini, pilih, setelah itu kita crop, pilih share, pilih perspektif ya, yang bentuknya perspektif, kemudian klik lagi crop. Oke, kita ambil seperti ini. Ini juga saya ambil hanya seperti ini. Kita perlu geser lagi. Oke, kalau menurut kita ini kurang perspektif, kita bisa ambil lagi seperti ini polanya. Sesuaikan. Kalau sudah, oke. Sudah kita kembali kepada gambar yang akan kita hilangkan backgroundnya. Bagaimana caranya? Remove background, klik remove background. Oke, kita sesuaikan background yang mau kita ambil. Kita ambil background mana saja yang mau kita ambil. Ini kita tarik lagi. Oke, ini sudah jadi. Kita oke-kan saja. Kita change. Oke, kalau sudah kita tinggal pasang saja, tinggal pasang demikian. Jadi cukup mudah memasangnya. Jadi kita sesuaikan posisinya. Kalau sudah, kita bisa perbesar. Nah, ini ada gambar yang memang yang hilang, kita bisa lagi klik remove background untuk menambahkan yang hilang. Kita tambah di sini. Oke saja. Oke. Kita juga sebaliknya bisa menghilangkan. Misal yang ini mau kita hilangkan, begitu saja. Oke, kalau sudah, klik. Atau sebaliknya, karena kebanyakan kita mengambilnya, dia hilang. Kita bisa kembalikan lagi. Kita kembalikan seperti ini. Oke, kalau sudah, ambil. Nah, ini sudah jadi. Kita gabungkan dua objek yang pertama dan kedua, kita grup. Klik transit, kemudian klik kanan, grup. Nah, ketika sudah di grup seperti ini, kita bisa geser-geser kemana aja. Oke, seperti ini.
Kamu lebih bagus lagi kita kasih shadow, kita berikan shadow atau bayangan, kita bisa cari objek di sini, shadow, kita kasih bayangan seperti ini. Kalau kita ingin memperbesar bayangannya, kita bisa lihat di sini, di sana transparannya, kita bisa rendah. Oke. Baik, kesannya lebih timbul. Ini kita bisa besar. Ini terus sebaliknya. Posisinya kita bisa atur. Oke. Nah, kita lihat. Kita bisa perbesar lagi kalau ini kita perbesar gambar ini. Oke. Ini. Nah, jadi album yang kita sudah olah seperti ini jauh lebih kelihatan indah dan orang lain akan lebih menyenanginya. Nah, ini sebelum dan ini sesudah. Jadi proses ini sangat mudah. Kita semua pasti bisa mengerjakannya. Oke, terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya.